Aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung kedutaan besar Prancis membuat aparat kepolisian mengerahkan 900 personel untuk memperketat keamanan. Sekitar 700 massa yang telah hadir dengan kompak menyuarakan takbir, lalu massa pun juga menyerukan boikot Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah menerbitkan kartu Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi. Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Heribertus Ompusunggu mengatakan aksi unjuk rasa pada hari ini melibatkan lebih dari 900 personel untuk mengamankan demo. Dari Jakarta, Anang Pratama dan Dandi Ababil, Tribrata TV, salam Tribrata.